lagi dengan Nana GNG. Kali ini saya mau mendongkel bahan bonsai pohon kanyere. Nih, seperti ini. Di bonsai. Ini pohon kanyere. Kelihatannya besar nih. Di bawahnya cukup bagus kalau kita dongkel. Nih, daun kanyere seperti ini, bulat-bulat percis daun sisir kaliage, cuman tapi ini berbuah, ada buahnya. Ini kalau di saya disebut pohon kanyere. Ini penghobi bonsai, saya mau mencoba bikin bonsai dari pohon kanyere ini. Kita nemu agak besar. Gantian dongkelnya nih teman-teman penghobi bonsai sama rekan saya. Lumayan nih dongkelnya, cukup susah, tanahnya keras. Penghobi bonsai kayaknya nih bagus sekali nih, akarnya banyak. Serem. Istirahat dulu, minum dulu, minum dulu. Panas banget nih. Belum turun hujan. Dapat juga nih. Bonsai mania. Es. Es. Keren. Nih. Tinggal kita pangkas dulu ranting-ranting yang ke atasnya. Ketemu gitunya ieu makna. Minum dulu, oh nikmatnya, apalagi panas, sangat mantap. Penghobi bonsai, ini namanya pohon kanyere,
daunnya seperti ini, kecil-kecil mirip pohon sisir kaliyage, dan ada apa itu namanya, bedanya ini pohon kanyere ada buahnya nanti di sini, ada buahnya dan ada durinya juga seperti kaliyage. Ini namanya pohon kanyere. Saya akan mencoba bikin bonsai dari pohon kanyere. Dan untuk dongkelan sekarang kita sudah dapat, dan kita lanjutkan lagi perjalanan untuk mendongkel bahan bonsai yang lainnya. Ih, mantap. Saya nemu asam Jawa nih, penghobi bonsai. Cuma susah dongkelnya, saya nggak bawa cangkul, jadi lain kali aja saya kembali lagi ke sini untuk mendongkel pohon asam Jawa ini. Kita lanjut perjalanan kembali. Nah, ini bahan bonsai pohon kanyere yang tadi.
hasilnya seperti ini. Nanti saya akan coba ditanam di pot. Untuk sementara sampai di sini dulu bersama Nana GNG. Kita lanjuti di segmen-segmen berikutnya. Salam penghobi bonsai. Ini pohon.